rahmatullahi wa barakatuh. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا وشفيعنا محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق الله العظيم. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, dan janganlah kamu mati melainkan kamu mati sebagai seorang Islam. Pertama sekali, terima kasih kepada Tuan Pengerusi Majlis ini tak nampak celah pokok. Terima kasih Tuan Pengerusi Majlis. Kita doakan Tuan Pengerusi dipanjangkan umur, dimurahkan rezeki dan ditetapkan imannya. Amin. Tuan-tuan tak amin pun kat dia, sihat. Aminlah. Tuan-tuan nak marah apa kat dia. Sekali lagi, kita doakan beliau dipanjangkan umur, dimurahkan rezeki dan ditetapkan imannya. Amin. Ada sorak pun. Seterusnya, kepada tampuk kepimpinan Felkra, College Felkra, ketua peserta dan semua, mana tampuk kepimpinan masjid Tok Imam, selayaknya Tok Imam yang duduk atas ni, bukan saya. Kita doakan supaya semua tampuk kepimpinan ini dikurniakan Allah, nampak yang benar itu benar, mudah mengikutinya, dan nampak yang salah itu salah, mudah menjauhinya. Mudah-mudahan dengan cara yang demikian itu, Felkra secara umumnya dipandukan ke arah yang diredai Allah. Amin. Pelan balik amin tu. Doa untuk Felkra pun tak mau amin. Seterusnya, kata Nabi, saya ni doa ni bukan siapa. Saya doa ni sebab Nabi kata, bila berkumpul umat aku ramai-ramai macam semayang berjemaah, bila ada doa dia, kita amin, pasti Allah jadikan ada di kalangan kita yang doa dia makbul. Pasti, Nabi kata. Itu kelebihan umat Nabi. Pasti. Jadi saya dapat kumpul ramai-ramai, kalau saya doa seorang-seorang belum tentu makbul. Jadi bila ada ramai-ramai, kita kena doa bagi dapat. Manalah nak tahu lekat malam ni rezeki kita. Yang seterusnya yang saya hormati dan saya kasihi, para alim ulama,
ustaz-ustaz, ustazah-ustazah, tuan-tuan guru, para kiai, para habaib, para lecturer, sama ada community ke, College Felkra ke. Ada salah dan silap dan kurang daripada saya, berikan teguran dan nasihat. Seterusnya, kepada ayahanda dan bonda muslimin dan muslimat, ibu-ibu, bapa-bapa, abang-abang, kakak-kakak sekalian, kita doa pada malam ini. Yang pertama, kita sama-sama minta supaya Allah Ta'ala menetapkan iman kita semua. Amin. Yang kedua, kita minta Allah Ta'ala matikan kita dalam mati yang baik. Amin. Yang ketiga, kita minta Allah Ta'ala terima semua amalan kita, khususnya amalan kita di bulan Ramadan yang lalu. Amin. Yang keempat, kita minta Allah Ta'ala bagi peluang kepada kita untuk bertemu lagi dengan bulan Ramadan yang akan datang. Amin. Dan yang kelima, kita mohon biarlah seumur hidup sekali pun jadilah, ya doktor, Allah Ta'ala jemput kita untuk menjadi tetamu Allah di Masjidil Haram, menziarahi Kaabah Baitullah itu. Amin. Semua sihat kah? Cara jawab macam sakit tu. Sihat kah? Ha, baru sihat betul. Jadi malam ni tajuk yang diberikan, mensyukuri nikmat. Saya tak tahu pasal apa pilih tajuk ni. Awak orang tang sini tak bersyukur kah? Atau tajuk ni saja bubuh, saya tak tahu. Tapi tajuk ni diberikan kepada saya. InsyaAllah saya sangat berterima kasih kepada, nak kata rakan pun tak rakan sebab dia bos. Ha, Dr. Zaini ni rakan kerja saya lama. Tapi masa rakan kerja tu pun bos juga. Ha, jadi doktor bawa saya ke sini sekali lagi. Selepas 5 tahun sudah saya duduk di dewan ni. Janggut banyak tu. Ni gambar lama tahun 2012 ni. Saya tengok pun rasa, ya Allah, muka kenyak lagi ni. Hak ni mahal sikit ni, baru betul ni. Jadi 5 tahun sudah saya mai sini dewan ni. Saya yakin tuan-tuan pun lupa dah apa saya cerita. Jangan kata tuan-tuan, saya pun dah lupa dah apa yang saya cerita. Jadi hari ni terima kasih doktor bagi peluang saya duduk dengan orang kampung. Suka hati saya, seronok sungguh. Jadi saya cuba malam ni insya-Allah, ruang yang diberi pada saya, saya akan cerita sehabis baik sebagai tanda menghargai pertemuan pada malam ini. Sebelum pergi dengan lebih jauh, Tok Imam baca doa tadi, Tok Imam kata, ya Allah, bersempena dengan malam yang penuh barakah. Ibu, ayah yang saya kasih sekalian, kalau saya tanya malam ni malam yang keberapa Zulhijjah, tak dan kira no? Raya ingat. Raya ingat. Malam ni tak ingat. Ha, malam ni malam keberapa? A, malam kelima. B, malam keenam. C, malam ketujuh. D, bukan 3 di atas. Ha. Sekali lagi, A, malam kelima. B, malam keenam. C, malam ketujuh. D, bukan 3 di atas. C, malam ketujuh. Masya Allah, malam ni malam keenam. Ha. Pasal apa kena kira malam? Sebab Allah Ta'ala sebut dalam Quran, wal fajri wa layalin 'ashr. Ha tu.
wal fajri wal layalin ashr, demi waktu fajar dan 10 malam. Bila 10 malam tu dalam Quran tak habaq, tapi dalam hadis disebut, dalam tafsir ulama sebut juga daripada kalangan para sahabat. Apa dia? 10 malam dalam surah Al-Fajr itu yang Allah bersumpah dengan malam itu ialah 10 malam Zulhijjah. Maknanya malam barakah yang Tok Imam doa tu, kita duk hidup dalam malam tu. Kata Nabi, ma min amalin salihu, tidak ada daripada satu pun amalan soleh yang kalau satu orang buat dalam banyak-banyak hari lebih dicintai Allah min hadhil ayyam. Nabi kata melebihi hari ini. Nabi cakap ayyam ni hari-hari, plural, banyak hari-hari ini. Hari apa? 10 malam Zulhijjah. Makna kalau saya sebut kat tuan-tuan bahasa paling mudah, ibu, ayah, ibu, bapa yang saya kasih sekalian, malam ini dan esok siang dan tadi siang dan lagi baki lagi 4 kali siang dan 4 kali malam. Maknanya dia mula hari itu, Khamis malam Jumaat, Jumaat malam Sabtu, Sabtu malam Ahad, Ahad malam Senayan, Senayan malam Selasa, Selasa malam Rabu kemarin, Rabu malam Khamis, Khamis malam Jumaat esok, Jumaat malam Sabtu, Sabtu malam Ahad hari yang ke-9. Sebab tu hari ke-9 hari Arafah. Hari Ahad kita raya. Ha, jadi 10 malam tu, Sabtu malam Ahad hari Arafah buka puasa tu last malam tu. Siapa yang buat amal soleh, Allah kata dekat dia, I love you. Ha, tu kalau ibu-ibu dengan ayah nak mudah faham. Siapa yang buat amalan bermula daripada hari itu, Khamis minggu lepas ni, esok masuk Khamis, dia dah jadi seminggu dah. Siapa yang buat amalan begitu bermula pada hari itu sampai sekarang, sampai lagi 4 hari, siapa buat amalan soleh tak kira apa. Ha, kita sikit je maklumat tentang amal soleh kat kita. Puasa, semayang, sedekah, baca Quran, banyak. Belanja orang makan, senyum, pi masjid, i'tikaf masjid, tolong anak-anak yang belajar, bagi mereka makan, minum. Adakan yang tu, adakan yang ni, mai majlis ilmu, pi kuliah tiap-tiap malam. Semua tu, ha, ni pelajar-pelajar Felkra dan juga college community, duk pi kelas hari-hari tu, amal soleh tu. Siapa yang buat amal soleh, Allah Ta'ala kata, I love you dekat dia. Apa seorang dapat kalau Allah kata I love you dekat dia? Allah kata dalam Quran, aku ampunkan dosa dia. Ha, sebab itu dalam Islam, hari-hari berlalu pun dia tak boleh duk kira nak seronok saja. Mesti kena pulun dengan amalan. Mesti kena pulun dengan amalan. Ha, kalau tidak rugi, nanti seminggu yang lalu dah tak boleh ulang dah. Kalau dalam Quran kata 10 malam, takkan kita nak pandai-pandai habaq ke orang ada lagi 20 malam. Quran kata 10, 10. Siapa tak pulun, baki lagi 3 malam. Ha. Titik. Ayah, ibu, disebabkan itu saya nak tambah sikit. Jangan lupa hari Sabtu, insya-Allah kita sama-sama puasa. Nama puasa dia puasa hari Arafah. Sabit daripada hadis Nabi, Nabi kata orang buat haji berwukuf, orang yang tak buat haji tapi nak dapat pahala sama macam orang wukuf, berpuasalah dia. Timbul soalan, kenapa puasa? Sebab puasa adalah amal ibadah yang special. Allah Ta'ala kata,
semua amalan anak Adam pahala untuk depa. Depa buat untuk depa. Contoh semayang, dalam hadis Nabi, Nabi sebut siapa semayang, Allah letakkan dosa-dosa dia dekat atas kepala dia, dekat atas bau dia. Bila dia rukuk, Allahu Akbar, jatuh berderai habis dosa dia, berum habis. Saat lagi dia i'tidal, sami'allahu liman hamidah, letak pula dosa dekat atas kepala dia dengan bau dia, dia sujud pula, Allahu Akbar, berum jatuh habis, apa nama, tersembam habis, apa dosa-dosa dia padam. Untuk siapa? Untuk diri dia. Tapi puasa lain. Contoh macam zakat dengan sedekah. Kita bagi, sesama kita dapat. Puasa Allah kata special, fa innahu li wa ana ajzi bih. Puasa adalah aku punya, Allah kata. Aku yang akan balas dia. Pasal itu orang tua-tua bila ada hari-hari kebesaran Islam, mereka cenderung untuk berpuasa. Janganlah kita hina orang tua-tua. Contohnya Rejab puasa sebulan, Syaban puasa sebulan, Ramadan puasa lagi sebulan. Kita kata Nabi tak pernah ajak, Nabi suruh puasa 3 hari, Nabi suruh, kena ingat orang tua-tua buat puasa tu bukan saja-saja buat. Puasa tu sendiri adalah Allah punya. Allah akan balas ikut dia. Kalaulah hari Sabtu ni kita puasa, Allah kata sebab hang puasa tu aku bagi syurga kat hang, syurgalah untuk dia. Jadi saya menyeru bersempena dengan saya nak buat amal soleh juga. Amal soleh saya ialah menyeru untuk buat baik. Jadi saya seru semua orang yang ada di sini, jom kita seru orang lain sama. Hari Sabtu nanti pakat-pakat kita puasa sama-sama, nama dia hari Arafah. Okey, puasa macam biasa, puasa sunat. Puasa sunat hari Arafah, niat saja aku puasa kerana Allah Ta'ala, ataupun saja aku puasa sunat kerana Allah Ta'ala. Malam boleh niat, subuh pun boleh niat, sebab dia puasa sunat. Dia bukan puasa Ramadan, dia bukan puasa qada. Puasa Ramadan dengan qada kena niat malam. Puasa hari Sabtu tu kalau tak dan niat malam, esok lepas sembahyang subuh orang ajak makan roti canai, kita tak jadi pi, tak tanya, "Ai nak puasa ah ni?" Maka kita boleh niat saja aku puasa. Sah puasa dia. Jadi cuma sebab dia jatuh hari Sabtu. Kalau dia jatuh pada hari Isnin, kalau dia jatuh pada hari ni, dapatlah pahala banyak. Tapi kalau ibu dengan kakak ada yang puasa qada, niat puasa qada sekali, dapat puasa qada, puasa Arafah, dua-dua dapat. Itu sepakat dah mazhab Imam Syafi'i. Tak payah duk risau lah, duk kata ni pendapat apa. Ini mazhab Imam Syafi'i. Sahih. Okey, hak ni mukadimah saya. Saya tulis dah siap-siap dalam ni. Duduk-duduk kat tuan-tuan, benda mula sekali nak kena cakap, kena cerita dulu pasal malam ni. Sebab Allah sebut dalam Quran, zalika wa man yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Demikianlah mereka yang menghidupkan, meraikan, membesarkan tanda-tanda kebesaran Allah. Salah satu tanda-tanda kebesaran Allah, malam Arafah, malam 10 Zulhijjah lah, termasuk puasa Arafah. Kita bincang benda tu, kita memeriahkan dia, kita membesarkan dia, ajak pula semua orang, tuan-tuan pula dengar elok-elok. Maka Allah kata, fa innaha min taqwal qulub, inilah tanda hati orang yang bertakwa. Okey, jadi saya menyeru, macam mana tuan-tuan, bolehkah? Nampak macam tak apa nak boleh tu. Bolehkah? Fahamkah? Faham. Baik. Baru kita masuk tajuk. Malam ni kita dah cerita dah. Maknanya siapa yang malam ni dia buat amal soleh, dia buatlah benda-benda baik, Allah kata dekat dia, I love you. Pahala tak usah cerita, Allah akan bagi. Paling besar, Allah ampun dosa kita. Hal tu paling seronok. Sebab tu terima kasih doktor bagi peluang pada saya. Okay. Suatu hari ada seorang lelaki di negara Arab. Ketika itu nak sampai raya Aidil Adha,
maka semua orang pakat malam hari raya Aidil Adha itu, malam tu 10 hari bulan, orang semua pakat makan daging. Dia tak dapat daging, dia orang susah, dia tak dapat daging. Tak samalah dengan kita di sini ni, tuan-tuan hari-hari boleh makan macam-macam. Hak ni saya cerita tempat orang susah. Dia kata, malam ni nak pergi tengoklah semua rumah semua orang, apa yang semua orang buat. Dia berjalanlah di rumah semua orang. Dia tengok semua orang pakat makan daging. Rumah pertama makan daging, rumah kedua makan daging, rumah ketiga makan daging, rumah keempat makan daging. Kalau kita kata daripada hujung jalan sampai hujung jalan, semua rumah makan daging. Kecuali rumah dia. Dia balik rumah dia, tempat tinggal dia lah. Dia bagi salam kat isteri dia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dia tanya isteri dia, malam ni kita makan apa? Hari ni hari raya, malam ni kita nak makan apa ni? Isteri dia kata, saya dah masak dah makanan kita abang. Makanan kita adalah kacang pul. Kacang pul ni kalau bahasa kita ni kacang kuda, macam kacang kuda tapi buat kuah. Dia ada kuah dia. Kalau tuan-tuan pergi makan kat Johor pun ada, kalau tuan-tuan makan kat banyak tempat lah ni, ramai dah Malaysia terkenal dah kacang pul ni. Kalau tuan-tuan tengok kacang pul ni, dia macam kacang kuda tu, dia rebus itu dan dia ada kulit. Macam kacang kuda dia ada kulit, kita boleh koyok kulit dia, makan isi dia, kulit dia kita buang lah. Jadi dia kata kat isteri dia, malam ni masak apa ni? Isteri dia kata, malam ni dah masak dah dekat abang untuk keluarga kita makan kacang pul. Dalam hati dia terserdik. Dalam hati dia kata, tu dia semua orang makan daging, aku malam ni makan kacang pul. Dia kata lagu tu dalam hati dia. Bila dia kata-kata lagu tu, dia duduk dekat tempat hidangan, dia makan. Bila dia makan, dia duduk ambil kacang pul tu, ada yang dia masuk mulut, ada yang... Saya pun tak tahu tuan-tuan kat sini macam mana. Macam kalau saya pun sama juga. Bila kita macam makan kacang, contohnya kacang kuda hak rebus ke apa kan. Kalau ada rajin, masuk sekali dengan kulit-kulit. Kalau rajin, dia baru kupas, dia buang kulit kat luar lagu tu lah. Kawan ni pun sama. Tekah-tekah dia ambil dengan tangan tu dengan roti, dia masuk mulut dia, dia masuk. Bila dia ambil hak yang kacang pul saja-saja, dia ambil kulit, dia tuk luar tingkap dia. Lepas tu dia makan lagi. Hak ini dia ambil, dia tuk luar tingkap dia. Dia tuk luar tingkap dia, kulit kacang tadi tu lah. Sambil dalam hati dia duduk makan, Tuhan, siapalah bagi kat keluarga aku lagu ni. Rumah orang lain semua makan daging, siapa rumah aku tak ada, aku makan kacang pul ya malam ni. Dia makan. Habis-habis-habis dia makan, dia bangun. Dah habis makan, dia bangun. Dia bangun-bangun, dia keluar rumah dia. Pasal apa? Pasal macam kita lah, mungkin nak bawa hati ke jauh hati ke, nak bawa hati, nak tak tahu nak pergi mana. Jadi dia keluar rumah dia. Bila dia keluar rumah dia, dia terkejut. Rupanya dekat luar tingkap dia, ada orang susah yang tengah makan kulit kacang yang dia buang tadi. Tengah makan yang tu sambil ucap alhamdulillah. Sambil ucap alhamdulillah. Dia terserdik benda tu, dia menangis malam tu. Pasal apa? Ada satu hamba Allah makan kulit kacang pul saja cakap alhamdulillah. Apatah lagi kalau dia makan kacang pul. Aku makan kacang pul yang kenyang tu pun masih duk berkira lagi, duk tanya Allah Ta'ala. Ha, ini salah satu cerita yang ada di tanah Arab yang diceritakan. Pasal apa? Untuk beritahu kita tentang syukur. Syukur ni satu benda yang cukup susah kita nak buat selama mana kita asyik memandang orang. Syukur ni formula dia antara yang ulama bagi ialah, kalau kita tak dapat apa yang kita suka, sukalah apa yang kita dapat. Sekali lagi, kalau kita tak dapat apa yang kita suka, sukalah apa yang kita dapat. Tak kira apa benda sekalipun. Sebab apa? Syukur ni dia benda susah dalam hidup. Selama mana kita asyik tengok orang. Macam mana tak tengok orang? Memang dalam hidup ni kena sentiasa duk tengok orang.
Sat-sat orang ni mai, sat-sat orang ni pindah kampung kita. Sat-sat, tuan-tuan tahu nak tanya kawan saya, ada satu kawasan di satu tempat di sebuah negeri, kawan saya duk repair kereta orang, biasa dapat panggilan telefon, tolong sat mai repair kereta, kereta dalam ni rosak. Kawan saya masuk, kawan saya duk ada ujung, dia masuk dalam kawasan perumahan tu, di satu tempat, di satu negeri, tak sebut negeri mana. Bila masuk-masuk terkejutnya, awak semua kereta asyik bersidai tepi jalan, tak duduk dalam rumah. Rumah kosong, garaj kosong, kereta semua duduk tepi jalan bersusun. Bila ditanya kepada tuan rumah kata, memang pasien kawasan sini, hari Ahad semua tayang kereta, tak mana kereta apa yang ada. Tuduh. Macam mana kita tak tengok orang kalau dah hari-hari macam tu keadaan kita? Maka betul sebenarnya kata Nabi, doktor. Nabi kata, Tuan Haji, Nabi kata, tanda kebahagiaan seseorang ada empat. Salah satunya ialah, yang pertama, isteri yang solehah. Maksudnya pasangan yang solehah. Yang kedua, kereta yang selesa. Ketiga, rumah yang selesa. Keempat, jiran yang baik. Kalau hari-hari kita hidup dalam komuniti-komuniti kita asyik membincang tentang perkara-perkara yang susah, sebab apa? Kalau bincang bab dunia dengan duit sampai kiamat tak sudah. Kalau tidak macam mana ada firman Allah, Alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir. Allah, teruknya manusia mencari harta sampai nak masuk liang kubur pun masih cari harta. Tu dia Allah habaq kat kita. Jadi kalau formula yang Allah habaq kat kita, berapa ramai orang yang jahanam dalam hidup dia hanya kerana semata-mata dia duk cari benda lagu tu aja. Orang tukar televisyen, dia tukar televisyen. Orang tukar telefon, dia tukar telefon. Sampai sudah tak akan habis. Apa yang menang? Tak tahu. Sama juga seperti hari ini kalau kita bagi gambaran. Ni saya bagi contoh tentang Velcro saja. Saya tak bagi contoh luar. Andai kata tersalah cakap, boleh minta maaf. Kalau buat kat orang luar, habislah nanti tak boleh nak minta maaf. Contoh dekat sini, abang-abang yang belajar dekat kolej Velcro. Contoh-contoh. Allah, anak-anak tuan-tuan belajar kolej Velcro. Saya masuk kolej ni, terdetik dalam hati saya. Siapa duduk dalam kolej ni kalau tak mau belajar lagi, tak tahulah. Ya Allah. Tuan-tuan tak biasa duduk belajar macam kami. Kami belajar dekat Mesir. Mesir ni kalau tuan-tuan nak tahu, negara dia mana nak ada undang-undang. Orang berak tepi jalan. Kalau tu Arab pakai jubah lagu ni, ni hak yang badui ni lah, yang tak pergi sekolah ni. Kalau dia pakai jubah lagu saya, dia mencangkung tepi jalan, tang tepi tu, tak usah duk kacau lah. Saat lagi dia bangun, adalah souvenir dia tinggal. Minta maaf nak, minta maaf doktor tanya, minta maaf nak tanya. Kawasan sini ada orang buat perangai lagu tu kah? Tak ada. Tak ada. Kalau ada orang mau terajang, mungkuk dah. Tak ada. Betul saja tak ada kan? Tak ada kan orang buat perangai lagu tu? Kah? Tak ada. Ha, tuan-tuan mana biasa duk jumpa? Saya belajar Mesir tahun 2008 sampai 2005 sampai 2008. Siapa yang ada dekat sini, adik-beradik, keluarga, bapa, pakcik, makcik mana belajar Mesir, cuba tanya. Kok saya cerita bohong. Saya cerita betul. Duk tang sana, Allahu Akbar. Tak usah pijau lah abang-abang kolej tadi. Saya ada tanya, kok ada sebahagian dalam ni. Saya tanya mereka, abang macam mana mengontrol hawa nafsu? Saya kata kat dia. Dia kata, bersepa ustaz. Halah, ni bilik hampa, asrama. Dekat sini kelas. Ya Allah, macam mana boleh main kelas, tak mau balik bilik tidur. Kuatnya iman. Kalau saya, tak pergi dah. Tidur lah, pergi. Dekat ya bilik. Haa? Dekat sangat. Ya Allah, jalan kaki saja, seronok-seronok dengan kawan-kawan. Kami dekat sana naik bas. Allahu Akbar. Bas dekat sana saja, mana berhenti untuk orang lelaki. Kena lari lompat masuk. Ada hari lompat masuk, ada hari tak masuk. Tak masuk tertumbuh jatuh. Ha. No, tak percaya dah. La ilaha illallah. Saya pakai serban takkan cakap bohong. Sebab itu, minta maaf nak Tok Imam, minta maaf nak Imam, minta maaf, boleh nak cerita lagu tu, boleh nak? Tak, bukan apa. Saya nak abak kat tuan-tuan.
Kalau kita ambil cerita tadi, kalau kita asyik tengok orang makan daging, kita akan sentiasa rasa tak syukur. Tapi kalau kita tengok orang makan kulit kacang tadi, ha, insyaAllah dia akan main rasa syukur. Kalau tuan-tuan tengok tempat lain ada macam-macam, kat kolej Velcro tak ada berapa nak ada macam kolej yang lain, kita akan rasa kolej kita tak syok. Tapi kalau tuan-tuan tengok tempat macam kami, tuan-tuan akan rasa Allahu Akbar. Tuan-tuan tahu, naik-naik bah tu, dia kena tunggu. Bah mai tu dia kena lari. Saya pergi September 2005. Kami sampai kapal terbang, masa tu dah malam. Abang-abang pergi ambil kami dekat airport. Bawa balik kami duduk dekat markas pelajar-pelajar. Dekat tempat, nama tempat saya Shubro, Mesir. Kami belajar 3 tahun sana, Quran. Bila abang-abang pergi ambil kami duduk sana, dia kata, okey, pertama sekali pesanan, jangan siapa mandi. Sebab apa? Negara dia sejuk. Jadi kita duduk negara Malaysia, duduk panas-panas hau-hau, pergi sana dia sejuk. Dia apa nama, gedik lugu tu. Mandi-mandi sekali lagi, tu dia jam demam. Jadi jangan mandi, dia pesan lugu tu. Jadi semua pun tidur. Sampai-sampai semua tarik selimut, tidur. Kroh-kroh-kroh bangun. Esok pagi sembahyang subuh. Habis sembahyang subuh, dah basuh muka lah apa semua, dia bagi kita breakfast. Kita makan-makan breakfast, dah baca lah zikir lah apa semua, baca Quran lah, mengulang apa semua. Dia bagi breakfast, kita makan. Lepas tu dia ada kuliah dia. Apa dia? Orientasi. Siri pertama, perkara yang boleh dibuat dan tidak boleh dibuat di Mesir. Tajuk pertama, cara-cara menaiki bas. Kita kata aku mai daripada Malaysia, ingat aku bengong tak tahu mana. Rupanya naik-naik bas kena ada cara dia dekat sana. Lari kena lompat kaki kanan masuk dulu. Sana sebab left hand drive, dia bukan macam kita right hand drive. Sana left hand drive. Bila left hand drive, dia main kat sini. Kita belah ni main kat sini kan. Ha, dia main belah sini. Jadi bila dia main belah sini, pintu dia duduk lugu tu. Dia lalu lugu tu, kita kena lompat kaki kanan masuk dulu. Kaki kiri masuk dulu. Kaki kiri masuk, tangan kena pegang tiang tu. Kam pegang lugu tu. Kalau tangan masuk, kaki tak masuk, hang berlari sepanjang jalan. Kalau kaki masuk, tangan tak masuk, hang bersedia. Hang ada hang ke belakang atau hang ke depan. Betul. Saya masa mula-mula sampai, bila dengar lagu tu, ya Allah, kata apalah kehidupan dekat negara lagu ni. Kena pula masa naik-naik, kita naik bas tu, kita tengok orang pakat duduk naik, ada yang jatuh, ada yang tertinggal, ada yang sampai tersepit tangan dia dalam tu, member-member pegang dia bergantung lagu tu sampai sepanjang jalan. Kita kata, ya Allah, ni apa ni kehidupan lagu ni. Tapi lepas sebulan tu, hari bila naik-naik bas dia tanya, tak ada orang jatuh. Hari ni nak gelak ni. Dah jadi hiburan pula dah. Syok pula tengok orang jatuh. Kami pun jatuh lah. Ha, cara naik tu. Sini jumpa ke dekat Velcro? Tak ada. Bas mai berhenti lo. Tu pun kalau ada. Ha? Orang perempuan dia berhenti lah. Kat orang perempuan dia berhenti. Kat orang lelaki tak berhenti. Abang kalau duduk lugu tu mampus tak pergi sekolah dah. Ha? Sampai dekat universiti, tempat kami lain lah. Tempat kami sama juga. Tempat kami sama. Tapi saya nak cerita Universiti Al-Azhar. Universiti Al-Azhar berdepan dengan dia. Universiti Al-Azhar seberang jalan belah tu. Belah seberang sini ada satu masjid, namanya Masjid Husain. Masjid Husain ni ada sebahagian daripada tubuh badan Sayyidina Husain, cucu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ayat tak selawat. Ada sebahagian daripada tubuh badan cucu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dengar nama Nabi kena selawat lah. Kalau tidak Nabi kata sombong. Dengar nama Nabi tak selawat. Lepas tu dia kata selawat dalam hati, tak jadi. Hati kita tak boleh, hati kita kacau. Kena keluar kok mulut. Ju'ilal lisan wa ala fu'adi dalila, kata ulama. Jadikan lisan ini sebagai bukti apa yang ada dalam hati. Masjid Husain, bas turun kat situ. Kami pun turun kat bawah. Dia tak boleh lintas kat atas sebab jalan terlalu sibuk. Boleh jadi accident kena lalu kat bawah. Lalu turun bawah tu dia nampak satu orang berdiri menghadap dinding. Buat apa? Kencing berdiri. Sini ada orang kencing berdiri tepi masjid ni kah? Tepi dewan ni ada tak?
Tak ada. Ha? Kencing berdiri. Syuuu. Lepas tu habis. Lipat seluar. Buat dalam. Zip. Jalan. Masuk bawah terowong tu. Hakin la la ilaha illallah. Ha? Sungguh. Jalan tu nak pergi universiti tu. Jalan nak pergi universiti tu. Masjid Al-Azhar. Kan cakap bohong. Ha? Sampai lalu bawah tu. Hakin la ya Allah. Nampak ayat kencing kawan tu. Oh, bekah. Sini ada? Tak ada. Tak ada. Sini, doktor, tak maaf lah. Nak exam, nak exam. Macam mana cara exam dekat sini? Awal tahun buat soalan lah. Apa yang nak masuk exam, cikgu akan ajak yang tu saja. Kami, saat lagi pukul 9, nak exam pukul 9. Doktor, kita punya lecturer, syekh kita, semayang sunat dulu pukul 7. Habis sembahyang sunat, baru buat soalan. Baru giling. Baru bagi kat kami, jawab dalam kelas. Mana nak soalan bocor? Lagu tu punya. Tak main dah lah sekolah. Hui, ini bukan cerita dia. Minta maaf lah. Tambah sikit lagi. Lecturer. Kami ni budak-budak Melayu. Lecturer suka panggil kami. Especially lecturer yang buta. Kalau hari ambil gaji. Bukan masuk account bank. Pergi ambil dekat meja. Macam zaman Jepun dulu. Macam zaman P. Ramli cerita Alibaba Bujang Lapor. Hari gaji bagi kena beratur bagi. Kat Tok Syekh ni. Jadi Tok Syekh suka bawa budak Melayu. Sebab budak Melayu amanah. Dia kira dia bagi kat Tok Syekh. Sebab kita hormat guru kita. Kalau Tok Arab tak ada. Bawa budak Arab. Dia kira duit dia tarik 100 ribu dalam poket dia. Gaji Tok Syekh. Sini jadi ke? Tak ada. Ha. Tak ada. Tuan-tuan tak duduk negara tu. Saya duduk negara tu 3 tahun. Tambah lagi 3 tahun sebab bini saya duduk tang sana. Saya duduk berulang pergi. Tuan-tuan tahu masa hari tu mereka perang Mesir. Isteri saya duduk belajar tengah ambil exam. Duduk ada lagi 2 paper. 2 paper ke? No. Habis last paper. 20 orang kena tembak depan universiti. Mati! Velcro ada tembak di mana? Tak ada. Ha. Anak saya umur 5 hari. Lahir kat sana. Don Mustafa. 3 biji bom meletup. Bergegak ke kawasan tu. Tingkap ni. Jalan berang. Ha? Semayang subuh. Masa tu semayang subuh. Saya semayang subuh. Ada bom meletup kat sini? Tak ada. Jangan. Tempat ni saya bangun pagi tadi. Hirup udara segar. Allah. Tanya siapa yang duduk kat sini. Saya bagi tahu dekat mereka apa dia. Semoga pokok-pokok, jalan, batu, binatang, ikan, semua yang ada berkawasan ini, semuanya, monyet dan sebagainya, tupai dan sebagainya, berdoa minta Allah ampun dosa tuan-tuan. Sebab apa? Tuan-tuan berkhidmat pada tanah mereka. Untung duduk kawasan sini. Syukur banyak-banyak. Ya Allah, ya Rabbi. Kami tak ada. Mana nak dapat? Tak dapat. Hak tuan-tuan duduk buat muka muhasabah diri. Bisa apa? Awak sedih sangat ke? Saya duduk cerita saja. Hak tuan-tuan duduk layung buat lu tu. Bisa apa? Apa poinnya? Syukurlah. Duduk tak mana pun duduk ada. Syukurlah banyak-banyak. Oh! Suatu hari Dr. Zulkifli cerita kat kami. Kita ni sampai ke berapa? Habang kita sejam ya. Sejam lah. 9:30. 10:30. Selesai? Jom balik. Sungguh. Tulis pukul 9 kan. Tapi kita mula 9:30. Kita turun tadi betul. Ha, baca doa sikit. Terus saya naik. Jadi 9 lebih kurang. Kita ni 9:30. Ha, macam mana? Macam mana? Tajuk pun tak ada masuk. Baru cerita. Doktor?
jauh mai tu. Hak azab saya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ayah, ibu yang saya kasihi sekalian. Suatu hari Dr. Zulkifli Muhammad Al-Bakri, mufti wilayah, dia ceramah dekat isteri saya, kerja dekat hospital klinik kesihatan Presiden 14 Putrajaya. Isteri saya doktor. Dekat Presiden tu ada beberapa surau. Suatu hari saya pergi kat isteri saya, masa tu anak-anak semua pergi kampung. Anak saya umur 5 tahun, 3 tahun. Kemudian yang seorang lagi baru berapa bulan, tapi masa tu dia tak lahir lagi. Jadi dua orang ni balik kampung. Saja Tok Wan ni ambil. Jadi saya dengan isteri kata, jomlah kita pergi majlis ilmu. Saya tanamkan kat isteri, walaupun hari anniversary, walaupun hari tengah honeymoon. Kami tengah honeymoon, Langkawi. 5 hari cuti. 3 hari duduk tak dengar kuliah, tak boleh. Ajak dia, jom malam ni ada forum perdana, kena pergi juga. Honeymoon tak honeymoon, kuliah kena dengar. Lalu saya beritahu kat isteri saya, tuan-tuan boleh tanya dia. Merungut lah orang perempuan, misalnya. Ni tengah honeymoon ni, dengar ceramah. Hei, jangan, hati mati tak dengar ceramah. Tak kira ustaz tak ustaz. Pergi dengar ceramah. Forum perdana, tengah honeymoon. Dengar ceramah kak. Jadi saya ajak dia, jomlah kita pergi kat masjid ni, ada Dr. Zul ni, jomlah kita pergi singgah. Pergi singgah, duduk depan. Saya duduk depan ni. Ni Dr. Zul punya meja, saya duduk depan ni. Saya tunduk, ingatkan dia tak perasan. Sebab pakai baju raja. Tak pakai yang lagu ni, pakai baju raja. Tunduk, tak angkat muka langsung. Oh ni, terima kasih kepada saudara saya, Ustaz Duan ada depan ni. Allah, Ustaz Duan dia sebut, panggung. Dia cerita. Dia kata, saya nak kongsi dengan semua orang pengalaman kami. Dr. Zul kata, kami itu makna apa? Jabatan Mufti Wilayah Persekutuan Jawi lah nak. Jabatan agama tu kan dia ada jabatan mufti kan, wilayahnya. Ha, Jawi dengan geng-geng Jawi sekali. Jabatan mufti dengan geng Jawi. Apa pengalaman mereka doktor? Mereka pergi buka puasa masa Ramadan tu. Mereka pergi buka puasa dengan banduan yang tinggal, kalau tak silap ingatan saya, dalam 7 hari ke 3 hari lagi. Lepas tu nak mati lah. Gantung. Dia panggil istilah dia banduan akhir. Jadi banduan ni, dia dah tahu dah tarikh dia nak mati bila. Dia kena gantung tarikh tu. Jadi duduk kira hari lah. Sama ada seminggu atau 3 hari. Saya tak ingat lah ingatan saya time tu hari tu. Yang saya tahu dia banduan akhir. Boleh jadi sebulan lagi, boleh jadi. Tapi saya tak ingat, saya tak ingat. Dia banduan akhir. Saya tak tahu sama ada tuan-tuan ada pengalaman atau tidak. Saya tak ada pengalaman, saya pun tak tahu, saya tak bisa tengok. Saya hanya tengok banduan biasa saja. Hari tu balik Pinang pun saya tengok banduan biasa. Hak sebelum tu saya pergi tengok banduan biasa. Saya pergi tengok Sungai Udang pun banduan biasa. Saya tak jumpa lagi banduan kelas akhir ni, saya tak jumpa. Dr. Zul pergi buka puasa dengan kawan-kawan dia. Jadi dia dalam penjara, ada penjara, dalam penjara yang kedua ada bilik, dalam bilik tu ada dia. Lah kali belakang, simpan dia seorang eh. Dia tak campur dengan orang. Kalau campur pun dia tak akan campur dengan orang. Sebab apa? Dia dah tahu lagi 3 hari dia nak mati. Jadi pergi buka puasa dengan dia. Hak geng-geng kita ni biasalah, orang agama ni standard. Standard KPI dia, SOP dia, kira bawa nasi Arab lah. Standard bawa nasi Arab lah. Nak buka puasa semayang terawih sekali, bawa nasi Arab. Ajar. Bawa nasi Arab. Masuk penjara ni. Ingat. Banduan tak bisa makan nasi Arab ni. Bawa ni nasi Arab. Masuk. Nak buka puasa. Duduk dengan dia. Lelaki. Duduk dengan dia. Pakat baca doa. Apa semua. Amin. Bila amin. Semua orang buka puasa. Lepas tu semua orang makan nasi Arab tu. Bagi pakat jamah. Ha, kita makan jamah-jamah. Makan, 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 makan. Mai dekat banduan tu, dia tengok nasi Arab tu tak makan. Dia tengok nasi Arab tu. Tengok lama, Dr. Zul kata. Pasal apa? Dr. Zul kata dia sedih dalam hati dia. Hak ni lah kot lah nak makan nasi Arab. Tu. Lepas tu, dia gue. Dia gue tu, dia kata, dia gue tu seolah-olah. Ni seolah-olah ibarat dia. Dia gue nasi tu sebutir-sebutir. Dia rasa setiap nasi tu. Gue. Kita tadi makan malam pun tak ada apa. Buh balun. Ya. Bukan tahu nasi tu guna. Ha?
Dia goi satu-satu, dia pegang, lepas tu dia suap masuk mulut dia. Dia suap masuk mulut dia tu, doktor suruh kata. Dia nikmat tu, dia kunyah tu, dia duk pepak nasi tu satu-satu, seolah-olah istilah dia setiap butir tu dia nak gigit. Tak mau bagi terlepas sebab lagi 3 hari pun tak ada lah pun. Tu. Bab semayang dengan bab doa jangan tanya. Asal berdiri semayangnya air mata turun. Asal berdiri semayang air mata turun. Tu. Pasal apa jadi lagu tu? Dia mula main rasa syukur. Pasal apa? Sebab dia tahu nak mati bila. Oi Tuhan, kami yang duduk dengar cerita tu mengkelan. Mengkelan. Pasal apa? Kita tadi buah manggih, kalau tanya saya berapa ulas dalam manggih itu pun tak ingat dah berapa. Pasal apa? Buka-buka balon terus. Betul tak? Tak dan fikir langsung pasal buah tu tak dan. Pasal apa? Wallahu alam. Mungkin take for granted, saya pun tak tahu. Tuan-tuan duduk kawasan ni, saya pun tak tahu lifestyle. Silap-silap derian tuan-tuan, kalau ada rosak sikit-sikit pun lempak pun ke apa, saya pun tak tahu. Jadi macam mana ulama atuk untuk kita main rasa syukur, rasa nikmat ni? Banyak benda. Saya tak boleh bagi semua. Saya bukan orang alim. Saya hujung kuku tok-tok guru tak sampai. Yang pertama, dalam Quran sebut dalam surah Al-Ahqaf ayat yang ke-15. Qala Rabbi awzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala waliday. Ayat ni muka surat belah kanan atas sekali, surah Al-Ahqaf. Dia cerita tentang apabila ibu mengandung anak, kesusahan atas kesusahan, dan tempoh mengandung itu hamluhu wa fisaluhu 30 syahra, mengandung, melahirkan, menyusu, bercerai susu 30 bulan kata Allah Taala. Ni Allah bagi detail. Kemudian dia sampai kepada umur remaja dia, sampai kepada umur 40 dia, maka dia tadah tangan anak itu doa, ya Allah, tolonglah ajar aku untuk sentiasa syukur atas nikmat yang engkau berikan kepada aku dan kedua ibu bapa aku. Jadi kalau cara nak bersyukur yang pertama, tolonglah banyak-banyak berdoa. Saya yakin kita selalu tinggal doa yang Nabi ajar. Nabi kata kat sahabat, inni uhibbuka fillah, wahai kawan, aku sayang hang kerana Allah. Nabi kata kat sahabat. Saya tak ingat sama ada Muaz bin Jabal atau siapa, tapi Muaz bin Jabal tu duk main kat otak saya. Boleh jadi Muaz, saya tak ingat siapa, tapi Nabi kata, ya Muaz, inni uhibbuka fillah, wahai Muaz, aku cinta kamu kerana Allah. Tapi cara Nabi habang I love you lain. Nabi kata apa? Aku cinta kamu kerana Allah. Jangan lupa, la tansa, jangan lupa baca doa ini selepas habis sembahyang. Allahumma inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, tolonglah bagi bantu ingatkan aku. Inni ala zikrika, untuk zikir kepada kamu. Wa syukrika, untuk syukur kepada kamu. Wa husni ibadatik, untuk perbetul ibadah aku. Kita tak baca doa tu. Mulai malam ni, keluar daripada pintu ni, kena azam. Azam nak baca doa tu malam ni. Allah kata dekat kita, I love you. Pasal apa? Amal soleh. Untung majlis malam ni. Terus saya beritahu ni, terima kasih banyak-banyak. Saya syukur dengan pada malam yang ke-6 Zulhijjah kita majlis ilmu. Good. Kumpul ramai-ramai macam ni, doa makbul. Allahu Akbar. Mau ingat benda baik pula. Allahu Akbar ya Rabbi. Ingat saja, mana boleh saja-saja duduk antuk lagu tu. Tak jadi. Allah pilih ni dulu. Keluar daripada sini, azab. Aku, saya, kita,
Jemaah kita habis sembahyang jangan tinggal. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Sebab apa? Itu pesanan Nabi dalam bentuk Nabi kata I love you. Nabi kata, ya Muaz, inni uhibbuka fillah. Muaz, aku cinta kamu kerana Allah. Jangan lupa baca zikir ni. Mana kalau nak balas cinta Nabi, jangan lupa zikir ni. Apa dia? Allahumma inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Maukah baca sama-sama? Maukah? Boleh tak baca sama-sama? Mau? Mau. Okey, kita cuba sama-sama lah. Saya baca, tuan-tuan ikut. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma a'inni. Bukan a'i, a'in, di'ain. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Lagi sekali nampak macam duk mulut terlari tu nampak. Lagi sekali. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Cantik ah, tu baru sama. Lagi sekali. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Lagi sekali, tiga kali cukup. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Cantik. Okey, ni saya tak mau baca. Tuan-tuan pula baca. Hak lelaki dulu ramai-ramai. Satu, dua, tiga. Sila. Allahumma bismillah tinggal tu dia lah. Punca dah semua tu, punca dah tu. Tok guru tak mati lagi. Selaru dah. Lagi sekali. Satu, dua, tiga. Awak kuih lama kuih pelan tak ada suara. Dia kira duk ingat. Kau duk sembuh. Orang perempuan pula. Satu, dua, tiga. Ni gelojor lah pula dah. Baca kalau-kalau baca satu-satu. Macam mengaji tak sah. Tadi mengaji ada tu. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Lagi sekali. Satu, dua, tiga. Allahumma juga gelojoh lagi. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Bismillah. Satu, dua, tiga. Berselera. Cacap berbal. Lagi sekali ikut saya. Bismillahirrahmanirrahim. Semua sekali ikut. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Baca doa ni jangan tinggal lepas sembahyang baca. Allah Ta'ala ajak kita melalui mulut Nabi dia. Bila baca, dia akan mai timbul rasa. Bila dia mula mai timbul rasa, maka baru dia masuk level yang kedua, ketiga, keempat. Apa dia? Level kedua. Saya sampai takat level kedua aja. Lepas tu kita kena balik dah. Pasal dia buat muka nak dengar lagi habis dah. Apa dia? Ayah ibu yang saya kasih sekalian, level kedua kena beringat. Apa dia? Allah janji. Ingat, bukan manusia janji, Allah janji. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Oi, bahaya. Sebab apa? Cara dia janji lain macam mu.
apa Tuhan kata? Tuhan mengurusi. Apa Tuhan Allah Tuhan kata? Allah kata, la in syakartum la azidannakum. Siapa syukur, aku tambah pi dekat dia. Wa la in kafartum, siapa kufur, inna azabil. Tadi dia tambah, tapi siapa kufur, azab aku teruk. Azab aku teruk. Dia bukan kata rugi. Nama ah? Saja pesan, kok tak perasan ayat tu. La in syakartum la azidannakum. Siapa syukur, aku tambah, Allah Taala kata. Tapi siapa kufur, azab aku pedih. Ha. Dia tak ada siapa syukur aku tambah, siapa kufur aku kurang. Hai, jangan silap. Siapa syukur aku tambah, siapa kufur ingat azab aku pedih. Ha. Saya kena minta ampun, minta maaf banyak-banyak. Saya kena kata juga sebab Nabi pesan dalam hadis, buka kitab Mustika Hadis jilid ketiga. Mustika Hadis jilid ketiga. Abang, Mustika apa? Mustika Ratu? Bukan. Mustika Hadis. Mustika Hadis. Apa nama kitab dah? Ha, ibu, apa nama kitab dah? Ha, jilid ke berapa? Ada dalam tu tajuk dia bab sedekah. Pasal apa saya suruh ambil Mustika Hadis? Yang ni kitab hadis keluaran Jabatan Perdana Menteri. Kukutlah nak rasa macam, eh ni kitab apa ni, sahih tak sahih, bengong tak bengong. Ni Jabatan Perdana Menteri punya, buat cermat sikit. Ha, boleh faham lah. Ha. Kitab Mustika Hadis ni jilid ketiga, dalam tu ada bab sedekah. Nabi kata apa? Orang perempuan kena banyak berhati-hati. Sebab especially ibu dan isteri, mereka cepat untuk hilang rasa bersyukur. Ini Nabi pesan, saya kena pesan. Ha. Jangan kata ibu sini lah. Ibu yang duduk di tanah Arab dulu pun, isteri kepada seorang Nabi pun tak bersyukur. Isteri itu kena diceraikan. Siapa? Nabi Ismail. Kan masa Nabi Ismail kahwin mula-mula sekali awal dengan penduduk yang mai daripada luar, sebab depa ada air zam-zam. Air zam-zam Nabi Ismail dengan Siti Hajar saja, ibu dia radhi apa alaihi masalam, kedua-dua orang yang mulia ini duduk dengan air zam-zam, hidup duk buat rumah apa elok. Tata ada orang rombongan luar mai singgah sebab tengah perjalanan, depa pun berkampung. Jadi Nabi Ismail kahwin dengan anak orang kampung di situ kali yang pertama. Kahwin-kahwin isteri dia tak bersyukur. Syukur. Sebab ayah dia tak ada Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim baru mai lepas tu. Nabi Ismail dah besar dah. Mula sembelih masa umur 10-11 tahun. Masa tu sembelih. Lepas tu tinggal. Tak mai dah. 10 tahun pula lepas tu baru mai balik. Anak dah dewasa, kahwin dah. Mai-mai-mai rumah. Assalamualaikum. Salam. Orang perempuan jawab kat dalam. Ni rumah Ismail ke? Ya. Tapi Ismail tak ada. Ismail pergi cari kayu api. Pergi cari barang. Pergi cari. Lebih kuranglah bahasa kita lah. Pergi meniaga ke? Pergi tak ada. Pergi tak ada. Lepas tu lelaki ni tanya, macam mana kehidupan kamu dengan Ismail? Perempuan ni kata, suami aku orang baik. Tapi kami hidup susah. Kami tak cukup yang ni. Tak cukup yang tu. Tak cukup yang ni. Nampak dia cakap lagu tu. Sedangkan suami dia seorang Nabi. Ha. Maka kata Nabi Ibrahim, nanti Ismail balik, habak dekat dia, ganti bendui pintu lah. Ah, baik, 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 nanti saya habak suruh dia ganti bendui pintu. Bila Nabi Ismail balik, Nabi Ismail rasa aura ayah dia ada dekat situ. Assalamualaikum, salam. Ada orang main cari aku kah? Ada tadi satu orang tua, maknanya menantu pun tak kenal pak mentua. Ada satu orang tua tadi dia cari. Dia buat apa? Dia tanya khabar keluarga kita. Aku habak lah keluarga kita, hidup tak apa kenal lah apa semua. Soalan dia ialah, yang dia habaq tu betul tak? Betul. Memang dia hidup dalam keadaan lagu tu. Betul. Tapi orang perempuan dia kena bina rasa syukur. Jangan duk cerita lebih kurang kat luar. Hanya adab Islam ajak kita. Jangan ingat ibu-ibu saja. Isteri saya pun saya peringat benda yang sama. Kena sentiasa syukur. Pasal apa beringat? Sebab Nabi sebut orang perempuan. Jadi kena beringat. Ha, bukan kata isteri kita jahat, bukan kata ibu jahat, dah, dah, dah. Beringat. Sebab Nabi pesan. Orang perempuan dia cepat hilang rasa syukur tu. Kalau tak ada, oh dia main. Kalau ada, dia main lain pula. Dua-dua tak kena kat dia. Ha, tu. Ini Nabi pesan. Sebab tu ayah dan abang, tolonglah lengkapkan diri kita dengan ilmu agama. Ibu, falsafah yang Allah buat kepada mereka, dalam Quran ada dua istilah
Ibu bapa dalam Quran ada dua istilah. Satu dia sebut sebagai waliday. Wa bil walidaini ihsana. Dan kepada ibu bapa. Ibu bapa juga. Tapi pasal apa? Waliday sebab cenderung kepada ibu. Apa dia? Ibu kena banyak anak-anak buat baik. Anak kena beradab bersopan betul dengan mak. Dengan ayah ada sikit yang tu masih boleh dimaafkan dan ayah pun bukan terasa hati sangat. Tapi kalau dengan ibu tak boleh, anak dia kena tunduk betul dengan ibu. Itu tanda anak yang soleh, tanda orang yang berjaya dunia akhirat. Tapi untuk ayah ada lain. Dalam Quran dia sebut wali abawai. Tadi waliday sebab apa? Melahirkan anak, waladun, wiladah, darah wiladah, lahir anak. Yang ni abawai. Mai daripada perkataan abi, abun. Abawai dalam Quran semuanya berkaitan pengurusan kekeluargaan. Jadi untuk ibu, kalau ada benda tak kena, kena berakhlak, beradab, kena cakap dengan dia. Tinggi suara, dia tak lekat dengan dekat ibu. Sebab itu lumrah Allah buat untuk ibu dengan kakak, dengan isteri yang ada. Ha, untuk suami, memang dia ada cara layan dia pula, lain. Untuk lelaki, lain. Sebab itu lelaki antara benda yang saya orang muda, umur saya 35. Saya bukan cadang nak tunjuk pandai, sebab tu saya baca Quran saja. Sekadar kawan-kawan beringat sahaja. Tolong lengkapkan diri kita dengan ilmu agama. Sebab kalau agama daripada bapa longgar, kita tak sama dengan falsafah nanti, falsafah puasa. Apa falsafah puasa? Nak puasa esok Ramadan, malam tu mesti kena tengok anak bulan. Bukan boleh puasa saja-saja. Hukum ru'yah tengok anak bulan wajib. Walaupun kita ada kalender, hukum tengok anak bulan wajib. Kemudian nak buka puasa, kita puasa sampai pukul maghrib, kita buka puasa. Kalau saya tanya, kita buka puasa masa bila? Tuan-tuan cakap pukul 7:30. Saya kata jawapan betul tapi tak tepat. Kita buka puasa bila matahari tenggelam. Makna nak buka puasa pun kena tengok matahari. Apa maknanya? Nak puasa kena tengok bulan, nak buka puasa kena tengok matahari, nak raya kena tengok bulan, nak semayang kena tengok matahari. Maknanya apa? Makhluk Allah mesti bergantung kepada makhluk yang lain. Itu lumrah Allah buat dalam hidup. Jadi dalam kehidupan syariah, kita kena rujuk makhluk Allah yang duduk di atas bulan dan matahari. Dalam keluarga, bulan dan matahari adalah ibu bapa. Anak-anak tidak akan buat baik dan beribadah selagi dia tak tengok mak bapa tak buat. Eh, ustaz, mereka mana ada dalam tu? Kalaulah saya mereka, macam mana kita nak jawab untuk surah Yusuf ayat yang keempat? Apa ayat dia? Ayat dia ialah ya abati inni ra'aitu ahada asyara kawkaba. Tok Iman, kalau saya baca salah, tunggu betul lah. Ya abati inni ra'aitu ahada asyara kawkaba wasyamsa wal qamara ra'aituhum li sajidin. Sadaqallahul azim. Apa ayat dia? Kata Nabi Yusuf, wahai ayah, aku mimpi semalam aku nampak 11 bintang, satu matahari, satu bulan sujud tunduk mai kat aku. Nabi Yaqub kata kat anak dia, Yusuf jangan cerita kat siapa mimpi ni. Terjemahan mimpi tu ayat yang keberapa? Tadi ayat yang keempat. Terjemahan dia ayat yang ke-100. Apa kata Nabi Yusuf kepada ayah dia ayat ke-100? Nabi Yusuf kata, ayah, suasana dalam istana aku inilah yang aku mimpi dalam ayat yang keempat hari itu. Apa dia? Abang dia 11 orang bintang, ayah dia matahari, ibu dia bulan, duduk dalam apa istana singgah sana, tunduk kepada dia sebagai raja di Mesir ketika itu. Maknanya apa? Bintang adik-beradik, bapa matahari,
ibu bulan, Allah bagi gambaran pada kita. Sebab itu dalam keluarga, mak bapa akan dipandang oleh anak-anak sentiasa, walaupun mereka tak tengok kita 24 jam. Anak tidak akan mula untuk beribadah dan jadi baik selagi mak bapa di atas tidak buat. Macam kita tak boleh puasa lagi tak nampak anak bulan. Brunei tak nampak anak bulan, pasal itu dia puasa lambat kita sah. Kita puasa 30 hari yang tahun ni, Brunei 29. Apa Morocco Maghribi 29 hari ke? Sebab depa tak nampak anak bulan. Tak nampak anak bulan tak boleh ibadah. So sama Allah cipta kita sama. Anak keluarga tak akan ikut jalan betul selagi atas tak buat. Kalau atas masih lagi waktu maghrib masih on television, tak boleh nak kata off. Bahaya sangat. Bahaya. Sekarang tahun 2019, tajuk macam saya cakap ni, dulu tahun 1980 dengan tahun 1990 dibincangkan dalam masyarakat. Kalau tahun 2019 masih lagi berlaku, bahaya. Ayah ibu mesti sangka yang saya maksudkan bahaya masuk neraka dan sebagainya. Saya pun tak tahu. Tapi bahaya yang saya maksudkan ialah, ayah ibu tengok saya elok-elok. 1987, doktor, kalau saya salah doktor pembetul saya. 1987, 1988, 1997, 1998, 2007, 2008, 2017, 2018. Tarikh tahun ni kesemuanya adalah tarikh jatuhnya ekonomi dunia dan negara kita. Tahun 1987-88, krisis minyak Malaysia teruk. Tahun 1997-98, George Soros jatuhkan ekonomi dunia. Malaysia terbalik, masa tu ada inflasi sifar. Tahun 1997-1998. Tahun 2007-2008, tsunami berlaku. Masa tu ekonomi kita tengah teruk. Minyak masa tu kalau tuan-tuan masih dengar lagi, sehinggakan, maaf kalau saya sebut, pergaduhan antara kita sampai terpaksa bincang tentang tanam kangkung. Tahun 2017-2018, depan mata kita ekonomi jatuh. Tapi maafkan saya, kita masih duduk di takuk yang lama selama 40 tahun. Bahaya. Bahaya. Takkan 40 tahun tak cukup bagi pengajaran kepada kita? Ayah ibu jangan buat muka muhasabah hadiri. Belum lagi. Belum ending lagi. Tak tutup lagi. Tak tutup lagi. Bahaya. Tu sebab tu saya kata bahaya. Sebab apa? Kalau 40 tahun benda boleh berlaku sama, macam mana kita boleh rasa senang? Sedangkan kita ada banyak facilities dalam kawasan sini, kenapa kita boleh rasa relax? Tahun 2027 berbaki lagi 7 tahun sahaja. Saya dah tolong kira untuk ayah dengan ibu yang ada di sini. Kalau satu orang dia ada 1 juta, okay, dia letakkan dalam bank, dia invest. Bank ada banyak lah, nah. Bank yang Islam lah, antara yang famous bank Islam, bank Islam, bank Islam, bank rakyat, bank Islam, yang baru bank CBP, Co-op Bank Pertama, bank Islam. Ni semua Islam, yang 100% Islam. Kalau bank yang lain, dia cabang dia. Dia punya window dia, dia panggil. Satu konvensional, satu Islamik. Itu window. Maknanya dia original, dia bukan. Ini yang saya tengah beritahu ni, yang Islam original. Yang tuan-tuan nak balik yang lain tu, tak apalah, ambil. Ambil bank Islamik, RHB Islamik, SMB, silalah, tak ada masalah. Tapi point dia, kalau tuan-tuan ada 1 juta, tuan-tuan pandai, ada kalkulator tak? Tuan-tuan buat keluar kira. Saya sebut betul-betul. Saya sebut salah-salah. Nah. Okay, kalkulator lah. Kira duit ni seronok. Angan-angan.
Tapi angan-angan boleh jadi kenyataan. Sebab apa? Nabi Yusuf mimpi boleh jadi kenyataan. Benda tu ada dalam Quran. Orang Islam diajar untuk mimpi menjadi kenyataan. Sebab itu orang Islam kena mimpi hebat. Kita ada 1,000,000. Okey. Kalikan. Kan kalau tuan-tuan pergi bank, dia akan bagi tahu. Kalau tuan-tuan invest, minta maaf, saya kena cakap benda ni sebab orang Islam lemah. Orang Islam bab ni langsung tak mau sembang. Dekat masjid pun tak pernah sembang. Lepas 40 tahun ekonomi teruk, kita masih duduk meminta-minta, kita masih duduk jadi rendah martabat kita. Kita tak ada nak ambil lagi, kat masjid masih lagi tak sembang benda macam ni. Bahaya, nanti anak-anak tak akan tahu bahawa benda ni perlu dalam kehidupan. Okay. Nanti siapa yang ada duit lebih sikit, kita kira. Nanti tuan-tuan tengok, saya bagi 1,000,000 supaya senang tuan-tuan kira yang lain nanti lah. 100,000 pun boleh, tapi pecahkan cek tu, dia punya cek dia pecahkan banyak. Buat untuk 1,000,000, buat untuk contoh kalau tuan-tuan ada 600,000. Kalau tuan-tuan ada 600,000, pecahkan 100,000, 100,000, 100,000, tapi untuk pakej 600,000, atau pecahkan 50,000, 50,000, 50,000, 50,000. Pasal apa? Nanti bila tuan-tuan nak cayangkan dia, tuan-tuan boleh cayang satu cek sahaja. Kalau tuan-tuan cayang semua 600,000, dia belum peramatang, duit tak boleh dapat macam kita bincang. Saya nampak macam ejen bank pula dekat depan ni. 1,000,000, nanti pecahkan dia banyak lah, sebab senang nak ambil. Lepas tu dia boleh ambil bulan-bulan, boleh banyak-banyak benda. Tapi kat hujung nanti dapat 1,000,000 juga. Oh, dia banyak benda ni kalau nak sembang. Okay, masa dah habis, nak balik dah. Okay, 1,000,000 kalikan dengan jumlah yang mereka letak dekat bank. Kalau kita pergi, dia kata, kalau invest dengan kami 11 bulan, kamu diberikan 4.28%. So, kali dengan 4.28%. Atau 7 bulan sebanyak 3.98%. Kena kali dengan itu. So, tengok tu. 1,000,000 kali dengan 3.98%. Kena tekan. Okey. Kemudian, kali dengan 7 bulan. Bahagi dengan 12 bulan. Maka siapa ada 1,000,000 simpan selama 7 bulan dekat bank tertentu, cukup 7 bulan tuan-tuan dapat 23,216. Jadi kalau 500,000 dia kena bagi 2 lah, dia dapat setengah daripada ni, dalam lebih kurang 12,000. Tuan-tuan simpan duit 7 bulan dapat banyak ni. Kalau 11 bulan kita kira lagi sekali tengok. 1,000,000, sebab saya tahu ada setengah orang dia tak tahu macam mana nak kira ni investment ni. Saya nak simpan duit macam mana nak buat? Ha, ni saya tengah habang ni. Kali sat-sat lah. Tolak benda ni atas ni susah. 1,000,000 kali dengan 4.28% kali 11 bulan bahagi 12 bulan. Jadi siapa yang ada duit 1,000,000 simpan selama 11 bulan, letak selama 11 bulan. Ingat, 1,000,000 tu kalau tuan-tuan tak buat apa pun dia tetap akan ada 1,000,000. Kalau tuan-tuan bubuh dekat investment, dia tetap ada 1,000,000, tapi dia akan beranak duit dia. Dia akan jadi 40,000 11 bulan. Jadi kalau tuan-tuan katalah nak ambil bulan-bulan, contoh-contoh, so 40,000 bahagi 12 bulan. So tuan-tuan akan dapat setiap bulan 3,300. Okey. Ayah ibu yang saya kasih sekalian. Sebenarnya tajuk ni adalah tajuk utama saya nak bercakap. Tapi saya tak tahu macam mana saya nak cakap. Kalau saya naik atas ni, saya abang. Assalamualaikum. Tuan-tuan, tahun 1987 ekonomi jatuh. Jadi tuan-tuan akan ingat saya ni akan ajak tuan-tuan untuk mata duitan. Dah. Saya nak ajak tuan-tuan syukur tuan-tuan duduk di mana dulu. Sebab kita terlalu kalau terlupa, nanti kita tak ada fikir untuk keluarga kita. 2027 tetap akan mai.
minta maaf, saya bukannya doa umur pendek nah, tapi Dr. Zaini pun boleh tak ada, Tuan Haji boleh tak ada, saya pun boleh tak ada. Jadi siapa yang ada ni, kalaulah orang hebat macam ni tak ada, yang selama ni kita bergantung, misalnya macam mana keadaan kita? Sedang tuan-tuan ada banyak benda. Okay? Jangan jual tanah yang ada pada tuan-tuan, pada orang yang tak bertanggungjawab. Jangan. Tuan-tuan kena faham maksud saya, sebab saya tak boleh ada apa-apa sentimen duduk di depan. Tapi tuan-tuan yakin, tuan-tuan faham maksud saya. Saya yakin tuan-tuan faham. Jangan jual pada orang yang tidak bertanggungjawab. Jual pada orang yang bertanggungjawab itu bagus. Tapi jangan jual pada orang yang tak bertanggungjawab. Tapi bila ada, jangan lupa diri. Sebab tahun demi tahun tetap akan datang. Kalau 87, 97, 2007, 2017 boleh depan mata jadi, takkan 2027 tiba-tiba tak jadi. Mustahil. Mustahil. Sebab dalam Quran kan cerita kat kita, raja dekat zaman Nabi Yusuf mimpi 7 ekor lembu kurus makan 7 ekor lembu gemuk. Pasal apa dalam Quran nak cerita 7 ekor lembu? Pasal apa Ashabul Kahfi punya bilangan tak habaq pun betul-betul? Pasal apa bilangan tentera Uhud tak pernah habaq pun betul-betul? Kenapa tentera apa nama Badar tak pernah habaq pun betul-betul dalam Quran? Kenapa tiba-tiba 7 ekor lembu kurus makan 7 ekor lembu gemuk nak kena habaq 7 ekor? Sebab Allah nak bagi tahu kita sesuatu. Maka berhati-hatilah. Semoga hidup tuan-tuan dan hidup saya Allah pelihara. Okey. Jaga. Sebab itu minta maaf, antara cerita yang orang tua-tua cerita kat kita, saya tak tahu tuan-tuan dengar ke tak cerita tu, belah Perak saya tak tahu, tapi mak saya selalu cerita-cerita tu kat saya masa kecil-kecil. Apa dia? Semut dengan belalang. Semut kumpul makanan, belalang duk sibuk menyanyi, duk lupa diri. Masa kemarau sejuk, belalang mampus, semut hidup pasal ada bekalan makanan. Hak tu cerita mak saya bagi kat saya masa saya kecil-kecil. Okay, wallahu a'lam. Ada soalan? Fahamkah saya cerita? Faham sungguh. Terang mata hati orang Velcro tu. Ajak sekali faham. Ya Allah, seronoknya kalau semua pelajar Velcro ni lulus semua masa kombo nanti. Saya minta maaf. Saya banyaklah yang saya nak cerita kat tuan-tuan. Banyak. Contohnya macam pecah tadi. Macam mana nak cayakkan dia. Apa yang ada. Sebab saya ni ikon kepada bank. Jadi saya tak mau ambil ilmu tu saya. Saya nak cerita kat semua orang Islam. Bagi semua orang dapat. Ha, nanti tuan-tuan dah dapat sikit. Tuan-tuan rajin-rajin pergilah duduk tanya bank. Janganlah takut. Pergi tanya bank. Belajar macam-macam banyak benda. Hari-hari adalah hari belajar. Okey, minta ampun, minta maaf sekali lagi nak ambil masa tuan-tuan. Ya Allah, lajak sampai pukul 11, kami nak balik jauh. Minta ampun, minta maaf sekali lagi kepada semua yang baik daripada Allah, yang lemah daripada saya. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ashrah bil Qur'anil azim sudurana wa yassir bihi umurana wa 'azzim bihi ujurana wa wassi' bihi arzaqana wa nawwir bihi qulubana wa quburana wa qubur abaina ya rabbal alamin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wahdina siratakal mustaqim. Allahumma arzuqna mutaba'atan nabiy sallallahu alaihi wasallam awalan wa akhiran wa zahiran wa batinan wa qawlan wa fi'lan wa ibadatan wa taqabbal. Allahumma ahina bi hayatil ulama wa amitna bi mauti syuhada wa adkhilna al jannata ma'al anbiya alaihimu salatu wassalam. Sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Saya seronok bersama dengan tuan-tuan. Saya harap perkongsian tadi dapat menunjukkan betapa saya menghargai pertemuan saya dengan tuan-tuan. Terima kasih sekali lagi ibu, ayah yang saya muliakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Majlis menjadikan rekomendasi.